perintah dalam bahasa Arab ya, al-amru, perintah. Dan perintah itu para jemaah, kalau dengan cara ya, ala sabilil ilzam, namanya wajib. Kalau la ala sabilil ilzam atau ala sabilil afdaliyah, maka namanya mandub atau sunnah atau mustahab. Tapi yang maksud di sini perintah adalah yang mengandung makna wajib. Apa wajib itu? Ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqabata tarikuhu. Apa wajib itu definisinya? Sesuatu jika dilakukan dengan niat karena Allah dapat pahala, dan jika ditinggalkan maka dia berhak untuk mendapatkan siksa. Ya, ini wajib. Ini perintah para jemaah. Larangan ya, ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Jadi maksud haram larang di sini adalah yang haram. Tapi orang-orang dulu, para sahabat, itu tidak pernah berpikir, ya, tidak pernah terlalu merisaukan apakah ini haram atau makruh, apakah ini wajib atau sunnah. Selama itu memang yang ditunjuk oleh Nabi, mereka berusaha untuk melakukan. Kalau memang itu merupakan larangan, berusaha untuk ditinggalkan. Begitulah para jemaah. Ya. Seperti sebagian ulama mengatakan, kalau orang dulu, kalau melihat ini hukumnya sunnah, cara menyikapi begini, ini sunnah, ini sunnah. Kalau sekarang, ini sunnah. Sama kan? Kalau dulu, ini sunnah. Pegang betul, sayang gitu. Kalau sekarang, ini sunnah. Ya, sama, ini sunnah, ya. Ini dan sunnah. Tapi ini sunnah. Kalau kita sekarang, ini sunnah. Ya, artinya nggak wajib. Ya. Ya betul, tidak berdosa. Tapi kita berusaha untuk melakukannya. Nah, pada kesempatan ini, lebih besar mana resiko yang dihadapi oleh seseorang di hadapan Allah Ta'ala? Meninggalkan perintah atau melakukan larangan? Larangan dosa. Sama, meninggalkan perintah juga dosa. Melakukan larangan juga dosa. Sama-sama dosa. Tapi mana resiko yang lebih berat dan lebih besar di hadapan Allah Ta'ala? Ya, meninggalkan perintah atau melakukan larangan, masih istiqomah. Baik, saya jawab dengan pertanyaan para jemaah. Lihat iblis, iblis diperintah atau dilarang? Apa perintahnya? Sujud kepada Nabi Adam, ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kepada iblis, ya, dia ingkar. Ketika ditanya, ya, wa ma mana'aka alla tasjuda id amartu, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa jawabannya? Ya, saya lebih baik daripada Adam, ya Allah Ta'ala. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Sehingga apa? Membuat iblis tidak mau sujud, artinya meninggalkan perintah. Kemudian Adam, apa kesalahannya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau berdua Adam sama Hawa mendekati pohon ini. Ya, pohon ini sehingga kamu menjadi orang yang zalim. Tapi dilanggar. Ya, dilarang fala taqraba. Amanah larangnya fala taqraba, jangan, dilanggar. Nah, ini jawaban ya dengan pertanyaan berikutnya lagi. Iblis ketika meninggalkan perintah, resiko yang didapatkan apa? Diusir dari surga dan mendapatkan murka Allah sampai hari kiamat, para jemaah. Sementara Nabi Adam ketika melakukan larangan, beliau taubat, ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mengakui akan perbuatan dolim yang dilakukan. Ya Rabb kami, kami telah berbuat dolim pada diri kami. Kalau engkau tidak sayangi kami dan tidak engkau ampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Terima tidak tobatnya?
diterima. Ini para jemaah. Maka ulama menyebutkan ya bahwa orang yang meninggalkan perintah lebih berat daripada melakukan larangan. Allahu a'lam bisawab. Ini sebagai contoh. Namun kalau kita perhatikan, memang manusia itu potensi untuk melakukan larangan. Potensi para jemaah. Kenapa? Karena ada nafsu, ada setan, ada jin. Pertama surat Yusuf ayat 53 sering kita dengarkan, wa ma ubarriu nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Kata Zulaikha sebagaimana Allah berfirman, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu. Dalam bahasa Arab ini inna nafsa, inna ini ada taukid yang mengartikan sesungguhnya. Inna inna nafsa la amma lam lam taukid ammarah sigoh mubalaghah dari kata amirah, ya, sehingga apa artinya, sungguh benar-benar nafsu itu selalu dan selalu menyuruh kepada yang buruk. Nah, ini potensi, memang manusia potensi begitu. Yang kedua, bahwa kita masing-masing memang dibekali bersama kita korin berupa jin dan korin berupa malaikat, ya. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika fa qalu ya rasulullah wa iyyaka fa qala wa iyaya walakin na'ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali diberi qarin, teman dekat berupa jin dan malaikat, termasuk engkau ya Rasul, ya termasuk aku, tapi Allah Ta'ala telah menolongku sehingga korin jin aslama. Aslama itu masuk Islam dan tunduk. Sehingga korin jinku tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Namun kita, ya, macam-macam dibisiki dengan berbagai macam bisikan para jemaah. Ya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan baik dari jin maupun manusia kasih bisikan. Nah, dari sinilah para jemaah rahmati Allah, ya. Memang manusia itu potensi untuk berbuat dosa, berbuat salah. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.